Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah kehidupan dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang adab kepada orang tua. Sudahkah kita menghormati dan menaati kedua orang tua? Bagaimana cara kita menghormati dan menaati kedua orang tua? Dan adakah dalil yang berkewajiban seorang muslim untuk menghormati dan menghargai orang tua? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jelaskan pada pidato ini. Kewajiban menghormati dan menaati kedua orang tua telah tertuang dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahu al-azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita dengan cara, pertama, bertutur kata yang mulia dan sopan kepada orang tua. Kedua, tidak pernah membantah perintah orang tua. Dan yang ketiga, jangan pernah berkata ah kepada orang tua. Dalam agama Islam, kewajiban menghormati dan menaati kedua orang tua disebut birrul walidain. Lawannya adalah hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kepatuhan kepada orang tua merupakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut yang bunyinya, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang hidup sebatang kara dengan ibunya yang sakit-sakitan dan lumpuh. Pada suatu ketika, ibunya ingin naik haji. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Saking cintanya kepada ibunya, ia rela menggendong ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah. Di luasnya pada pasir dan tengah teriknya panas matahari. Sampainya di depan Ka'bah, ibunya menangis terseduh-seduh dan Uwais memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu." Pada saat Uwais wafat, banyak orang berebut untuk memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkan jenazahnya. Ada yang mengatakan bahwasannya orang-orang tersebut adalah para malaikat yang turun dari langit. Ada lagi suatu cerita tentang pemuda yang taat beribadah, soleh, dan selalu berada di saf paling depan saat sholat berjamaah. Pemuda tersebut bernama Al-Qamah, yang ia sangat sayang kepada ibunya.
pada suatu ketika Alqamah beristri dan memilih untuk memiliki rumah sendiri. Ibunya pun sakit hati karena ia kurang mendapatkan perhatian dari Alqamah. Tak lama kemudian, Alqamah sakit-sakitan dan sakitnya bertambah parah. Para sahabat pun silih berganti untuk menunggui Alqamah dan mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi apa yang terjadi? Lidah Alqamah kaku dan tidak bisa bergerak. Rasulullah pun memanggil ibu Alqamah. Dan ibu Alqamah mengatakan bahwasannya Alqamah ketika ia menikah, dia memiliki rumah sendiri dan dia kurang mendapatkan perhatian darinya. Setelah mendengar itu, Rasulullah memanggil para sahabat untuk mencari kayu bakar dan untuk membakar Alqamah. Sontak, ibunya Alqamah pun menangis meronta-ronta dan memaafkan Alqamah. Ketika itu pun, lidah Alqamah bisa bergerak dan akhirnya ia wafat. Jadi, ketika orang tua kita masih ada, sebaiknya kita harus menghormati dan menaatinya. Dan ketika orang tua kita meninggal dunia, kita harus banyak-banyak mendoakannya agar mereka mendapatkan permohonan, perlindungan, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan tebu, makan kelapa. Tebu kecil berserat-serat. Hormatilah kedua orang tua agar terhormat di dunia dan akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila adalah salah kata perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.